dengan memperingati masuknya Yesus ke kota Yerusalem, di mana ia akan ditangkap, disiksa, wafat, kita diajak untuk merenungkan sejenak apa yang diberikan oleh Yesus kepada kita sebagai teladan. Yesus pun manusia biasa, meskipun dia sebenarnya Allah. Sebagai manusia, dia juga merasa takut menghadapi penderitaan dan kematian yang begitu mengerikan di kayu salib.